Nah, Sobat Ngeliur, sepertinya ini kita lihat Farel Prayoga akan naik ke pohon sawo ini. Ada-ada saja nih artis idola kita. Ya, namanya juga anak-anak ya, masih senang-senangnya bermain. Hati-hati rel. Ini lagi bersantai dengan Firman Sobat Ngeliur. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ngeliur semuanya, masih bersama Ngeliur Dok ya. Nah, di siang ini kita sudah berada di rumah Farel Prayoga. Mbak Angginya di belakang, Mbak Anggi. Toko apa, Vin? Emburi, Vin. Nah, di hari ini alhamdulillah Om Rai sudah datang ya. Dijemput Kak Vanus ke bandara tentunya. Untuk suasana saat ini jam 12 ya. Barusan Om Rais sampai di rumah sekitar jam 11 lebih ya. 11.15 mungkin ya. Jadi seperti biasa kita bersama rekan-rekan YPS di sini, ada beberapa teman yang sudah standby ya seperti itu. Tentunya untuk hari ini hari Kamis ya, tanggal 7 September 2023 kita akan update lagi tentang kegiatan Farel Prayoga, kemudian juga kegiatan dari Om Rais ada di sini kira-kira berapa hari ya sebenarnya. Tentunya kita sangat senang dan bangga juga tentunya, yang mana kemarin Farel Prayoga kedatangan tamu dari Bali yang aslinya Bandung, yaitu Bang Ujang Halu. Kemudian saat ini Farel Prayoga kedatangan Om Rais. Oke Sobat Ngeliur, kita simak video suasana terbaru saat ini hari Kamis ya, tanggal 7 September 2023, update terkini terbaru buat kalian semuanya. Masih bersama Ngeliur Dok ya, di pagi ini tanggal 7 September ya, hari Kamis, tentunya kita sedang berada di artis idola kita rumah Farel Prayoga. Ngguri. Dan ini kok duwe jagung? Endi? Ya. Ya, ngomong. Apa? Oh iya. Apa bos? Bos. Semaput. Semaput judulnya. Oh, judulnya semaput. Judulnya semaput. Mau semaput. Judulnya semaput iki. Iya. Iya. Gimana ngwaji Bang Luyur apa? Bosen jarene. Eh, sama lek bosen ning aku gak ono cappuccino. Piye? Mari ini teko Om Rais, masih di jalan di belakang. Oke. Okay.
Adik. Rumah pohon. Ombene aja lali. Ketukur ngopo? Ketukur ngopo?